Pemirsa, sudah lebih satu bulan pemilu legislatif dan tinggal menghitung hari menuju batas akhir penetapan capres dan cawapres. Partai Golkar, yang menempati urutan kedua perolehan suara pemilu legislatif, masih jomblo. Belum ada partai yang menyatakan berkoalisi dengan Golkar, padahal capres dari Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, sudah bertemu dengan Joko Widodo, Prabowo Subianto. ...dan juga Megawati Sungwana Putri. Bagaimana nasib Partai Golkar? Apakah akan merapat ke koalisi atau kerjasama dengan PDI Perjuangan... ...atau dengan Partai Gerindra? Ataukah malah bersama-sama dengan Partai Demokrat dan Partai Hanura... ...membentuk koalisi tersendiri? Ataukah pemirsa Golkar akhirnya memilih berada di luar pemerintahan? Kita akan membahas topik ini bersama narasumber yang sudah hari di studio... Sek, ...wakil sekjen Partai Golkar Nurul Arifin... ...kemudian ada juga wakil sekjen PDI Perjuangan... Bersama saya Eriko Sutarduka dan di studio Grand Studio telah bersama kami juga pengamat politik dari LIPI Indria Samego. Selamat bergabung Mbak Nurul, Bang Eriko. Selamat sore Mas Doni. Sore. Mbak Indria Samego? Ya. Ya. Yeah. So Terima so kasih all. sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Saya jadi bingung memulai dari mana. <laughs> Karena koalisi resmi belum diumumkan oleh yeah. Partai Golkar. Tapi apakah ini tergantung Golkar atau PD Perjuangan kira-kira Mbak Nurul? Bagaimana kalau pengamatan Anda? Kalau kami belum bisa menentukan sikap karena harus melewati dulu mekanisme rapimnas okay. yang akan dilakukan pada hari Minggu ini, yeah. nah, jika posisi Golkar berubah maka itu pun harus di, uh, diputuskan melalui Rapimnas karena kita tidak bisa ujuk-ujuk hmm. uh, mengambil keputusan bahwa Golkar tidak lagi mengusung capres kemudian cawapres atau bahkan dua-duanya tidak hmm. tapi berkoalisi di kabinet atau bahkan itu pun tidak berkoalisi di parlemen menjadi pilihan misalnya hmm. tapi semua pilihan itu harus dilalui melalui, melalui mekanisme Rapimnas ya. jadi kami masih menunggu dan uh, sampai, di, minggu ya. sampai hari Minggu dan itu adalah merupakan keputusan bersama yang nanti isinya adalah Ketua Umum memaparkan tentang kondisi politik mutakhir hmm. saat ini, kemudian kondisi uh, ya tentu saja Golkar hmm. nanti gambarannya hmm. seperti apa, dan kemudian keputusannya diserahkan kepada peserta Rapimnas yang berjumlah 33 orang perwakilan dari uh, DPD 1, ya. ha, kemudian juga dari Sayap Partai, dan uh, yang lainnya yang berjumlah setiap provinsi itu ya. perwakilannya lima orang. Mbak kan Pak ARB kan sudah melakukan roadshow kemana-mana. Ya. Kalau boleh saya meminjam kata, apakah manuver politik ARB ini belum menjadi manuver final? Artinya keputusan Ketua Umum tidak mencerminkan aksinya dan nanti hanya akan diputuskan lewat Rapimnas itu sendiri atau bagaimana? Begini, kita kan harus logis juga ya. Hmm. Harus realistis melihat kondisi misalnya seperti saat ini kita mengusung untuk uh, mengusung berkoalisi dengan membuat koalisi baru rasa-rasanya kalau memaksakan diri mungkin saja, walaupun itu tinggal uh, 51 hari ke depan. Tapi apakah mungkin kita juga harus uh, berhitung hmm. uh, untung dan tidaknya begitu jika membuat poros baru, ataukah kita dari akan? Sisi apa? Untung tidaknya nih? Kosnya kah? Resiko politiknya kah? Dari 51 hari ini yang 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 uh, tergolong Terlalu sangat singkat, ya. singkat begitu. Kemudian dengan siapa begitu hmm. ya? Jadi kita sebetulnya posisinya saat ini masih menunggu. Ya, menunggu artinya kita tidak tahu apakah nantinya akan memberikan dukungan kepada PDIP atau mm -hmm. kepada uh, Gerindra atau bahkan kita akan menjadi oposisi atau bahkan membuat koalisi mm -hmm. baru itu semuanya masih masih sangat uh, cair begitu mm -hmm. sampai hari ini. Saya kira memang kita harus sabar menunggu sampai hari minggu itu final. Jadi Golkar memainkan momentum injury time yang kalau menurut pengamatan jarang sekali Golkar berada di luar pemerintahan, Mbak Nurul itu memang kulturnya seperti itu hmm. ya karena dari dulu juga dan memang e, kalau melihat ideologinya adalah ideologi pembangunan jadi hmm. Golkar dimanapun e, terlibat. memang ter, harus terlibat hmm. dalam pembangunan mengawal pembangunan itu sendiri e, terjadi begitu dan kalau menurut saya di dalam ataupun di luar sama-sama pentingnya begitu hmm. tapi melihat kulturnya bahwa Golkar selalu ada di dalam terlibat dalam pemerintahan ya itulah Golkar karena kita juga <laughs> mengusung amanat pembangunan tersebut. Iya, Bang Eriko, iya. apa maksud atau makna dari statement Bu Mega terkait dengan masih membuka peluang kerjasama dengan partai lain? Apakah Pak ARB dengan Bu Mega sudah ngobrol-ngobrol tentang koalisi atau kerjasama menurut istilah PDIP? Ya, sebenarnya Mas Doni, kalau saya meminjam istilahnya Golkar, hmm. kalau sebelum apa? Ini kalau uh, sudah pinjam, -pinjam istilah ya. ini koalisi, nih kalau sebelum apa namanya? Uh, Janur, melengkung. janur kuning melengkung. melengkung ini masih semua masih ada kesempatan hmm. Hmm. seperti itu. Nah, Bu Mega memang memberikan kesempatan sepenuhnya kepada partai-partai untuk bisa bergabung. Kenapa? Yang paling utama sebenarnya platform kita bisa bersama-sama bekerja sama untuk lima tahun ke depan. Dan kita ingin bekerja sama ini bukan berkoalisi. Ya. Nah, artinya pola-pola ini tidak lagi pola-pola transaksional, tidak lagi pola saya dapat kursi berapa. Kemudian apa bidang apa yang saya tanganin, hmm. tidak seperti itu. Tapi bagaimana bisa kerjasama dengan baik kalau tidak ada distribusi kursi kekuasaan dengan baik? Justru inilah kita nanti kan memberikan kesempatan untuk mengajukan. Artinya nanti di dalam kabinet ini adalah kabinet gotong royong, kabinet kerja hmm. sesuai dengan kapabilitas, hmm. kemudian sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Kan tentunya ini kan yang akan memilih nanti masyarakat seperti hmm. itu. Nah. Karena itu makanya e, Ibu Mega juga begitu juga PD Perjuangan bersama Pak Jokowi memberikan kesempatan seluas-luasnya. Tetapi sekali lagi bola ini ada di di Golkar. Di Golkar. Karena bagaimanapun keputusan <tuh> Golkar adanya nanti di e, Rapimnas Partai Golkar. Emangnya secara detail Bang Eriko apa sih yang dibahas ketika ARB ketemu Bu Mega dan Mbak Puan kemarin itu? Anggriko menyaksikan mendengarkan. Saya tidak hadir di sana, tetapi saya diberikan informasi bahwa pembicaraan ini tentunya pembicaraan seperti biasa komunikasi secara politik. Tetapi bahwa PDI, kerja sama. Ya, menyangkut kerjasama. Iya, menyangkut kerjasama. Tetapi PDI Perjuangan, begitu juga uh, Pak Jokowi dan Nasdem beserta PKB itu mempunyai satu prinsip yang sama. Artinya kita membuka kesempatan dengan tanpa adanya kita imbal balik hmm. atau saya harus dapat hmm. apa saya seperti ini kursi atau posisi berapa seperti itu. tidak seperti ini Ini keputusan murni mega sendiri atau PD Perjuangan atau harus ada komunikasi dengan Surya Palo, Nasdem yang pertama kali berkomunikasi politik dengan PD Perjuangan Selama ini kan memang yang sudah dikomunikasikan kan seperti itu hmm. ada satu kesepakatan dengan Nasdem maupun dengan PKB bahwa hmm. di sinilah kita memulai satu babak baru babak baru ini di mana kita memberikan kepercayaan sepenuhnya hmm. kepada Pak Jokowi untuk menentukan Siapa yang nanti akan menjadi Pak Jokowi atau Bu Mega yang harus menentukan? Tentunya kan presidennya, kan Pak Jokowi. Presiden terpilih, ya, nanti tentunya seperti itu. Tapi untuk cawapres ini, tentunya nanti pembicaraannya bersama Pak Surya Palo, bersama Pak mm -hmm. Muhaymin, mm. dengan Ibu Mega, dan uh, Pak Jokowi. menurut lebih ya. nyaman, nyaman ya, saya pakai istilah nyaman, bukan soal aman atau untung rugi, ya. berkoalisi atau bekerjasama dengan PD Perjuangan atau partai lain untuk sekarang ini. Sebetulnya saya tidak etis ya jika mengatakan uh, kita hmm. lebih lebih nyaman dengan yang mana. Sebetul kalau dikatakan lebih nyaman semuanya nyaman, mungkin begitu. Kalau kita menemukan kesepakatan hmm. yang memang uh, bisa yeah. menyenangkan lah, membahagiakan. Hmm. Jadi artinya tidak ada hubungan yang uh, tidak equal begitu ya. Karena kan walaupun bagaimana Golkar adalah pemenang kedua dengan 91 kursi itu hmm. bukan sesuatu yang yeah. yang kosong begitu. Jadi uh, saya kira kalau melihat platformnya kurang lebih kedua kandidat yang lain itu sama dengan Golkar, tapi masalahnya adalah kemistrinya, hmm. mana yang uh, membuat Golkar dan partai yang nantinya akan hmm. uh, kita dukung itu. Ibarat memilih jodoh yang betul, akan betul-betul dan ya, ini, ya, chemistry, kan? <laughs> betul Kemistri dan uh, uh, ini kan situasi yang sekarang ini serba sensitif, yeah. mungkin bukan lagi masalah platform tapi masalah juga penghargaan ke kepada kedua belah pihak begitu. Hmm. Seandainya uh, ya ada hal-hal yang platform dan visi dan misi saya kira sudah hampir sama semua karena hmm. kita bicara tentang ekonomi kerakyatan, kemudian yeah. kabinet ahli, hmm. kita juga uh, sudah menawarkan misalnya koalisi tanpa syarat begitu ya. Hmm. Jadi uh, kita menerima sesuatu dengan dengan uh, hati yang terbuka. Hmm. Tapi masalahnya dengan kerendahan hati Golkar ini jangan sampai juga kemudian uh, apa ya, mencederai uh, marwah kita sebagai sebuah partai? Yeah. Begitu, jadi kan uh... sebenarnya, Mas Doni di sini ya, peran daripada kalau kita melihat komposisi sekarang, seperti pernah sudah saya sampaikan sebelumnya, di sini memegang kunci juga adalah Partai Demokrat. Sebenarnya, mm. kalau sekarang Partai Demokrat dengan Partai Golkar. Uh, berkoalisi sebenarnya sudah lebih dari dari cukup dan mm -hmm. ini mampu apalagi konvensi uh, partai demokrat yeah. konvensi capresnya sudah selesai dengan mm -hmm. menyampaikan bahwa pak dahlan iskan sebagai uh, pemenang konvensi yeah. dan ini masih sangat terbuka dengan golkar yeah. harus diingat mas doni bahwa partai golkar adalah partai lama yang sudah sangat yeah. berpengalaman yeah. PDI perjuangan juga kan partai iya lama kan kemanapun yeah. uh, dibawa gerbong ini itu tentunya akan menjadi berat ke sana. Dan bisa menciptakan gerbong sendiri. Betul. Jadi, saya rasakan satu dua hari ini menjadi satu hal yang sangat sangat penting dan hmm. ini tentu kita cermati bersama-sama. Ya, yang saya sebutkan tadi bahwa itu sama-sama pentingnya untuk Golkar ya. dan hmm. uh, yang disebutkan oleh Bung Eriko itu mungkin saja terjadi tapi masalahnya ya. jangan sampai ada intervensi yang ya. justru mencederai kami ya, sebagai mau sebuah partai. intervensi siapa pantai. mbak? Ya, kita tidak tahu tapi maksudnya kita bisa membaca dalam situasi yang serba sensitif ini hmm. sekiranya kita saling menghargailah sesama partai. Ya, kalau pantai. memang dalam situasi sensitif ini kan kita juga tidak akan bisa menduga nanti siapa tahu nanti banteng bisa nongkrong di bahwa beringin gitu kan Adam juga kan <laughs> Bang ini, kan? <laughs> Kalau soal kerjasama ini sudah pernah sebelumnya Kita sudah pernah pada tahun, tahun, tahun 2004, 2004 ya. Sejarah sudah mencatat, sudah sudah pernah, mencatat ya. ya. <laughs> Tapi bagaimana prediksi Pak Indria Samego sendiri Terkait dengan yang berkembang Sekarang ini Pak Indria apakah Anda melihat Ada wacana baru yang berkembang Mungkin dengan lahirnya poros atau kekuatan politik baru Selain koalisi yang tadi kita diskusikan Iya uh, Mas Doni dan Pak Pak <coughs> Bung Eriko Saya kira Waktunya memang sudah sangat uh, mepet uh, bagi poros baru untuk merancang uh, uh, satu kekuatan, uh, menghadapi dua tokoh yang namanya sudah uh, sangat populer. Dan dalam hal ini, kita percaya bahwa popularitas itu yang menentukan adalah lembaga survei, hmm. uh, dengan demikian apresiasi kita terhadap... Uh, Kingmaker yang sesungguhnya adalah lembaga survei itu yeah. Ada hal dalam Semuanya, ada dalam politik Semuanya bisa berubah Jadi yeah. kalau seandainya uh, Golkar Masih uh, punya uh, Optimisme uh, Untuk uh, Terus uh, Memposisikan uh, dirinya Sebagai partai nomor dua um, Seharusnya uh, Ada peluang-peluang itu uh, Masalahnya tinggal bagaimana Men mencari mitra, pasangan itu. Ya. Ya. Pak Indria, ya. pertanyaannya adalah apakah ARB akan legowo atau ikhlas untuk tidak menjadi capres misalnya ada koalisi dengan partai lain? Ya tentu saja, saya katakan tadi bahwa di atas kertas Golkar itu pemenang kedua. Jadi mestinya dia harus di atas Gerindra. Nah, tetapi kenyataannya eh, dari sisi positif. Ya. Tadi eh, kita hormati bahwa Uh, Golkar uh, cukup rendah hati untuk uh, tidak meneruskan itu dan uh, mencoba untuk uh, apa membuat satu pendekatan lain ya, sesuai dengan kampanye apa ARB pada akhir-akhir uh, pemilu legislatif itu bahwa kalah menang itu bukan persoalan ya jadi. Uh, yang penting bahwa demokrasi harus jalan terus dan lahir kepemimpinan baru yang semuanya akan memperbaiki kondisi kita. Jadi saya kira ya. uh, kita patut uh, apa, menghargai uh, sikap uh, gentleman dari ARB yang hmm. sekali lagi uh, sebetulnya pertarungan belum dimulai tapi gara-gara uh, uh, hasil survei itu maka ARB Nampaknya eh, tidak meneruskan dan kemudian yang lain juga eh, berpaling partai-partai lain hmm. yang mestinya eh, bisa ke Golkar tapi kemudian mencari mitra baru. Ya, baik kita akan lanjutkan di segmen berikutnya kita break dulu pemirsa kami segera kembali tetap bersama kami.